guys, welcome di channel Kutu Coklat. Dan hari ini gue bakalan mainin game PC Building Simulator. Dan di sini guys, kalian sudah melihat kan di depan gue sini ada PC yang udah kebangun. Dan gue akan mencoba mode karirnya. Yuk mari kita langsung new game. Kita akan menjadi apakah di sini? Nanti kita lihat aja di dalam game yang satu ini. Oke, kita masih di dalam loadingnya. Nah, kita udah masuk ke dalam gamenya. Welcome to PC Building Simulator. To begin, go to your PC by the doorway and open the email program on the desktop. You have got mail. Oke, continue. Gue di sini ada meja. Harus level 8. Ini level 3. Oke, gue ke sini ya. Buka email. Buka. Nah. Oke. Oh, virus scan. Hi team, I hope you two can help me. My computer has been running slower than usually. Dan dia bertanya, apakah komputer gua kemasukan virus dan berjalan lambat? Oke, mari kita langsung ambil saja PC-nya. Klik kanan. Nah, PC can boot to OS dan remove virus. Dan oke guys, karena di sini PC-nya si G Aubin bervirus, mari kita langsung nyalain. Belum deh. Gua harus nyolok-nyolokin dulu nih. Nyolok-nyolokin kabel. Nah. Oke, masukin. Nah. Kabel-kabel mouse. Ini kabel buat monitor dan ini kabel power. Oke, dan udah selesai kan? Nyalain. Komputernya nyala guys. Dan mari kita langsung aja masuk ke dalam komputernya. Add or remove program. Add. Insert the USB drive into the PC to continue. Wah. Bentar guys, gue keluar dulu. USB drive. Remove virus. Berarti gue harus beli item ya. Shop. Baru. Tool. USB drive. Kok nggak ada sih? Nah, akhirnya gue menemukannya guys. Karena di sini kita membutuhkan USB drive. Yuk mari kita langsung pasang aja USB drive ke dalam sini ya. Dan ini udah selesai. Mari kita langsung exit. Dan mari kita tambahkan program. Nah, virus scanner. You must restart your computer for your chance to take effect. Yes. Mari kita restart komputer kita. Dan mari kita lihat. Bisa masuk BIOS guys. Dan di sini sudah ada virus scanner. Mari kita scan. Wow, ada 610 virus. Mari kita bersihkan. Udah selesai. Dan apakah udah selesai? Leave by door. Mari kita copot. Ininya kita copot deh. Copot. Kabel powernya juga dicopot. PC-nya belum gue matiin guys. Gue langsung copot aja kabel powernya. Ya udahlah ya, diem-diem guys, jangan kasih tahu orangnya. Dan guys, mari kita langsung taruh aja PC yang satu ini di sini nih. Dan mari kita collect rewardnya. Nah, kita mendapatkan $100 dan
I just want to say thank you for fixing my PC. It's booting faster than it has in here. Yep, PC-nya dia sudah selesai dan... Oh, remove virus again. Mari kita menghapus virusnya lagi. Oke, mari kita ambil lagi PC-nya. Dan ini G. Walters. I need to some more space to backup my file. Oh, dia minta kita tuh menambahkan hard disk sebesar 500 giga ke dalam PC-nya. Oke, mari kita terima juga. Dan ini my graphic card has it. Yang satu ini guys, graphic card-nya itu rusak dan kita harus menggantinya dengan Nvidia GTX 970. Wow. VGA-nya lumayan juga ya guys. Oke, mari kita langsung terima juga yang ini. Dan mari kita lihat apakah PC-nya udah datang. Oh, belum. Oke. Semuanya masih di jalan. Mari kita coba skip satu hari. Siapa tahu besoknya udah selesai. Oke. End day. Wow. Nah, udah ada 3 di sini. Dan mari kita hapus dulu virusnya. Kita taruh di sini. Kok PC-nya kayak buset. Berdebu banget, guys. Sumpah. Coba mari kita buka PC-nya yang ini. Oke, dibuka. Nah, buset guys, ini PC-nya kotor banget, sumpah. Mari kita bersihkan. Oh, mantap. Terus, oh, lama banget bersihnya. Nah, ini juga udah bersih belum? Oke, mari kita cek lagi. Udah bersih semua kah? Nah, gini kan enak liatnya. Oke, udah dibersihin debunya. Dan mari kita memasang lagi panelnya. Oke, dibaut lagi nih bautnya. Bawahnya. Dan mari kita memasang kabel. Yap. Colokin. Nah. Ini terakhir dan menginstal USB lagi. USB drive. Oke, keluar dan mari kita langsung nyalakan. Oke, masuk. Oh. Dan mari kita install virus scanner lagi. Sayang PC-nya gua tuh cuma bisa satu buat dibenerin. Kalau udah level 3 tuh, kita bisa nambah satu meja lagi dan bisa memperbaiki dua komputer sekaligus. Oke, virus scanner. Clean file. Dan mari kita hapus lagi aplikasinya. Oke, restart. Tapi gue langsung pengen copot aja. Oke, mari kita copot. Remove USB drive dan kabel-kabel yang lain. Oke, udah selesai. Ambil PC-nya dan mari kita bawa ke pintu. Pojok sini deh. Nah, terus ini memperbaiki graphic card. Oke. Kayaknya casingnya bagus nih. Mantap casingnya. Mari kita buka. Tep, 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 tep.
PC can boot to OS secret. Ini. Kita copot dulu VGA-nya. Dan menggantinya dengan yang menggantinya dengan yang 970 gamer. Okay. Graphic card 970 gamer. Kayaknya kita harus beli deh. Okay, mari kita beli dulu. Siok, saya GeForce 970 gamer. Add to cart dan mari kita beli. Aduh, tapi gua nggak cukup duit ya. Okay, mari kita tutup cart gua. Okay, gua coba buy dulu. Langsung minus. Email. Okay. Batasnya itu 1000. Gue bisa ngutang, guys. Okay. Apakah VGA-nya udah nyampe? Semoga kita cek dulu tanggalnya. Oh, besok baru nyampe VGA-nya. Tapi di sini, oh, okay. Yang pastinya ini gue copot dulu PC-nya. Dan gue taruh di mana? Gue taruh sini dulu deh. Dan ini gue ambil. Dan ini PC berikutnya, guys. Dia meminta kita buat menambahkan hard disk 500 GB. Oke, mari kita copot. 1 2. Coba kita lihat hard disknya di mana. Ini hard disknya 120 GB, guys. Buset, itu kecil amat. Oke, kita pesen juga 120 GB. Kita upgrade ya. Oke, mari kita beli memory storage Mortonis. Nah, ini nih. Oke, kita langsung beli juga. Dan mari kita tunggu keesokan hari. Kan gue udah selesaiin satu komputer nih, guys. Jadi gue langsung end day. Dan ini nih. Oke, mantap. Mari kita install storage. Nah, okay, dan kabelnya kita install juga ke PSU. Dan ini juga ke sini nih. Okay. Dan PC can boot OS. Install panel-panelnya dulu. Ini nih. Okay, dan sebelahnya lagi. Ini udah selesai dan mari kita memasang kabel-kabelnya untuk mengecek apakah PC ini bisa masuk ke OS-nya apa enggak. Nah, udah selesai dan mari kita nyalakan. Bisa selesai dan nyala normal. Oke, mari kita matikan dan menaruh PC ini di depan pintu lagi. Nah, udah selesai. Dan mari kita mengganti VGA yang rusak ini. Oke. VGA. Mana tuh? Oh, ini nih. Oke, udah selesai. Dan ini nih. Dan mari kita pasang kabel-kabelnya untuk mengecek. Ini aja deh. Gue coba pasang kabel power ya, sama display doang. Apakah bisa nyala? Mari kita coba. Soalnya kalau cuma mau ngecek doang, guys, biar masuk ke itu,
kita pasang display sama kabel bawahnya aja pasti udah bisa. Oh ya, harus sama keyboardnya juga dong. Terlalu gimana gitu OS-nya. Nah, coba mari kita matiin dan nyalakan. Oke, ini udah selesai juga guys. Ini mah gampang kalau cuma ganti-ganti doang. Oke, kita ambil PC-nya lagi dan kita taruh di luar. Nah, 3 PC udah selesai dan mari kita kumpulin duit kita. Oke, 1. Oh, langsung balik modal. 2. 3. Oh, mantap. Dapat email baru lagi. Banyak item yang udah bisa gue beli juga sekarang. Dan ini ada, oh, The Real Harris Osman. Dia meminta gue untuk menghapus virus lagi. Dan di atasnya itu kita, oh, disuruh ganti air coolernya dan membersihkan debu. Dan di sini ada, I'm giving my doctor my PC and she need a lot of RAM. Dia meminta mengupgrade RAM PC-nya ke 16 GB. Oke, mari kita terima semua. Terima, dan mana lagi nih? Nah, ini terima nih. Sebelum gua memperbaiki 3 PC yang ada di kalender ini yang orange-orange ini, gua akan akhiri video untuk hari ini sampai di sini dulu guys. Dan thank you banget guys ya udah nonton video gua dari awal sampai sekarang. Dan jangan lupa guys buat kasih like-nya kalau kalian suka dengan video kali ini. Dan jangan lupa guys untuk di-share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa di-subscribe guys bagi yang belum subscribe untuk mendukung channel gua lebih berkembang lagi. Dan sampai jumpa di next video. Dadah!